ini adalah salah satu tempat pengungsian yang ada di Kota Palu, di mana di sini sampai hari ini masih ada banyak sekali warga. Perkiraan kami mencapai ratusan. Yang kena bencana ngono kuwi mangane bedino piye? Lah terus kerjanya kan yo mesti ilang. Iki aku bareng-bareng sing biasane mangane sego karo mitok iki. Masa mangane sego karo mitok iki mesti di sini kurang kuwi. Heeh. Iya, padahal nukar kertas cilik. Padahal nukar kertas cilik mesti di sini kurang. Nah, saiki biar corone adewe gawe alat sing iso bantu nyukupi gizi korban bencana kono. Buah pusing gerang, buah pusing cilik. Kono di sini merata kabeh nukar kono. Iya, bro. Dia apa ya? Iya. Yeah. Oh iya, aku DJ. Coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta menjadi mata Molex itu kan singkatan dari Container Layer Smart System. Jadi ini merupakan inovasi kandang ayam petelur yang dibuat smart atau pintar, kandang pintar lah istilahnya, yang dibuat dari kontainer atau dikemas yang sudah tak dimanfaatkan. Nah, kenapa pintar? Kita kan tahu kandang closed itu merupakan kandang yang tertutup, yang di dalamnya sudah didesain supaya bisa mengatur sendiri berapa suhu, berapa kelembapan supaya ayam merasa nyaman. Kalau nyaman, produksi telurnya pun akan bagus, berbeda dengan kandang yang di luar atau kandang open. Terkena suhu panas dia stres, terkena suhu dingin dia stres. Kalau stres, produksinya pun akan jelek. Golex ini mempunyai 2 unit exhaust yang memiliki ukuran sekitar 38 inci dan memiliki daya hisap sekitar 1,2 meter kubik per detik. Dan ini adalah cooling pad yang berukuran sekitar 3 meter persegi. Sedangkan di dalamnya untuk mengatur kelembapannya sudah ada heater, dan untuk penerangannya sudah ada light dimmer yang dapat menyala dan mati secara otomatis. Jadi di dalam kelas ini ada sensor untuk temperatur dan kelembapan. Sensor itulah kalau udara di dalam kandang naik, maka akan memerintahkan exhaust fan untuk berputar dengan cepat. Begitu sebaliknya, kalau udara di dalam kandang menurun, maka exhaust fan akan berputar dengan lambat. Jadi, Kolak sudah dirancang dengan baterai. Baterai tersebut bisa mencukupi kebutuhan listriknya selama sehari penuh. Ya, kurang lebih dayanya 10.800 watt. Daya baterai tersebut dapat dari mana? Dapat dari solar cell. Solar cell-nya itu sudah dirancang agar bisa mencharge baterai tersebut dalam waktu 5-6 jam saja. Dengan luas solar cell-nya 14 meter persegi dengan spesifikasi 2000 watt peak. Ya, kita tahulah Indonesia punya potensi itu. Jadi kita membuat Kolex ini tujuan utamanya belum untuk komersil, tapi lebih untuk membantu korban bencana seperti korban gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain, dan juga untuk membantu
masyarakat yang tinggal di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Mereka membutuhkan nutrisi yang baik, yang bergizi, terutama untuk anak-anak. Yang dewasa juga membutuhkan reedukasi untuk menghilangkan trauma mereka. Nah, Koleks ini akan menstimulasi mereka untuk menjadi pelaku usaha di bidang peternakan, untuk bangkit, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi Indonesia yang merata. Dengan demikian, kalau program ini berhasil, pasti pembangunan yang berkelanjutan akan tercapai.